galvanisnya tuh mas. Sampai luka, nanti setelah luka itu mas diperhalus sama amplas mas, pakai gerenda mas ya, biar halus. Maksudnya dikelupas dulu galvanisnya tuh, dikelupas dulu. Setelah ini berkelupas mas, luka ya, ini kan kasar ini, sudah kasar diperhalus sama amplas mas, diperhalus sama amplas. Kalau yang ini jangan di, ini kan aslinya mas, tidak usah di anu mas, tidak usah di gerenda mas. Kalau ini mas cukup di amplas saja, pakai amplas gerenda, amplasnya pakai gerenda gitu mas ya. Kalau yang ini karena ini aslinya mas ya, dilukai biasa aja tapi pakai gerenda. Setelah itu dicuci mas ya, setelah itu dicuci, setelah digosok semuanya sudah selesai, dicuci dengan sabun. Ditunggu sampai kering mas, jangan dijamah oleh tangan. Telah kering, betul-betul kering mas ya, jangan dilap mas, biarkan dia kering dengan sendirinya, jangan dilap ya, sampai kering dengan sendirinya. Kering-keringnya itu alami, itu didempul mas. Sebelum pendempulan tuh jangan dijamah oleh tangan mas. Setelah dempulnya yang pertama tuh nempel, silahkan dijamah oleh tangan, nggak apa-apa mas gitu loh. Jadi dempul awal tuh jangan dijamah oleh tangan. Ini media tuh jangan dijamah oleh tangan. Tujuannya biar lengket mas, biar tidak bau keringat ini. Kalau sudah bau keringat mas, nanti daya lengketnya kurang mas gitu loh. Ini dempul yang saya pakai itu dua versi mas. Ini body leg ini mas, yang saya pakai ini body leg ini. Dan yang ini alpha. Alpha. Ini alpha ini harganya mas 120. Sedangkan body leg 170 mas ini mas. Ini 170 ini mas. Body leg ini. Agak mahal ini mas ya. Ini 120, ini 170. Untuk bentangan lebar di bagian daun-daun pintu, saya pakai ini. Pakai body leg ini tuh. Karena ini ringan mas, dempul ini mas. Artinya tidak seperti ini. Kalau ini kan agak tebal, agak tebal dikit aja kan sudah membatu ini mas, kayak batu ini mas. Kalau ini tetap ringan mas. Ini misalnya ada sisanya dempul tuh mas ya, ini body leg ini ditaruh di air tuh ngapung mas, saking entengnya mas. Harganya 170, cuman kemasannya sampai di sini mas, lebih banyak mas. Kalau ini kan 120 di sini mas kemasannya mas, di sini mas. Jadi ini lebih sedikit isinya, ini lebih banyak isinya. Kalau ditimbang mas, lebih berat ini mas, karena ini ringan. Yang ini, yang ini tuh ringan kayak styrofoam tuh mas. Ini kemasannya di sini mas, nah di sini tinggi, jadi hampir penuh. Ini kemasannya di sini, di tengah-tengah, jadi separuh kalau ini mas ya. Ini kalau ditimbang malah lebih berat ini mas, padahal ini kemasannya separuh, isinya separuh. Ini yang penuh justru lebih ringan gitu mas. Jadi bedanya seperti itu. Jadi untuk wilayah bentangan lebar, untuk daun pintu, untuk bodi yang lebar, pakai ini aja aman. Jadi enggak, kesannya ada mengurangi tebal mas gitu loh. Gitu loh mas maksudnya. Ini kan kasar mas ya, karena tadi itu digosok dengan gerenda, pakai gerenda potong mas, mas. Jadi dilukai. Setelah ini kasar mas ya, pakai ini mas. Ini mas, diamplas, diperhalus mas, diperhalus. Jadi tidak kasar mas, cuman jangan terlalu halus mas, jangan terlalu. Pokoknya diperhalus sama ini, biar sesuai dengan yang orinya tuh mas. Kesannya tuh, ini tujuannya dikelupas tuh biar galvanisnya tuh hilang mas, yang sebelah luar tuh mas. Jadi lengket mas dempul tuh mas, tujuannya seperti itu, supaya menggigit mas dempulnya tuh. Tujuannya cuma itu mas.
Kan yang ini yang atas ini kan orinya mas, tidak usah di gerenda kalau ini mas. Cukup di amplas saja nanti pakai gerenda, cuman pakai amplas mas, jangan pakai beji, jangan pakai batu. Nanti biar tidak rusak karena ini orinya mas ini. Itu aja terapkan ke kendaraannya sama, tidak usah aneh-aneh mas. Ini lebih kuat ini daripada yang biasa yang katanya itu mas. Sudah saya coba ini mas, sistem seperti ini sudah saya coba, sudah saya praktekkan. Asli mas kuat mas, tidak akan ngelupas mas. Jadi jangan khawatir sama mas. Ketimbang sama itu buang-buang duit beli alat ini, buang-buang duit mas. Mendingan dibelikan dempul aja sama cat atau thinner daripada sama buang-buang duit mas. Uang cara ini saya pakai juga awet sama. Terbukti mas. Jadi seperti ini mas ya informasi dari Bang Sol. Kalau sampean mau pakai tambahan cara lain itu silakan, itu haknya sampean. Saya cuma ngasih tahu. Kalau cocok diambil, nggak cocok ya abaikan aja mas. Satu cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu loh mas. Maaf saja kalau saya tuh ada kekurangan yang salah kata gitu mas. Ya mohon maaf. Karena saya hanya berbagi mas, bukan minteri. Saya tidak menggurui, tidak minteri. Saya hanya berbagi. Barangkali cocok ke teman-teman, silakan diambil. Tidak cocok ya, abaikan aja. Jangan dipermasalahkan ya. Tiap-tiap manusia tuh punya kesalahan mas. Jadi kalau ada kesalahan, salah kata atau gimana, caranya ngomong kurang sopan, ya jangan kurang sopan. Ya mohon dimaafkan mas. Mohon dimaafkan, karena saya tuh ngomongnya kayak gini mas. Yang penting sama dimengerti, sama mengerti cukup. Kalau ngomong saya tuh ditata-tata enggak bisa saya mas. Wong saya itu bukan youtuber-youtuber yang pintar ngomong itu mas. Saya apa adanya, yang penting saya mengerti. Jadi tujuan saya tuh fokus ke tutorial mas. Yang penting saya mengerti. Jadi saya tuh enggak bisa ngolah-ngolah bahasa tuh. Mohon maaf jika salah kata. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mas. Saya tidak ada maksud melecehkan yang lain, tidak ada maksud menggurui sampean, tidak. Saya hanya berbagi, cocok ambil, enggak cocok ya abaikan. Jangan menang-menangan mas. Itu mas ya, dari Bang Sol informasinya seperti itu mas ya. Ini pagi-pagi mas, pagi ini mas, jam 8 nih mas, sudah hujan mas. Ini di wilayah Lumajang, Jatiroto mas, hujan nih mas. Pagi nih mas, jam 8 pagi nih mas, jam 8.30, ini sudah hujan nih mas. Ya gimana namanya bengkel kaki lima mas ya. Ya kalau ada hujan, jangankan hujan, gerimis saja berhenti mas. Karena tempatnya ini tutupnya kurang maju mas, kurang maju. Di sini juga ada mobil ini, mobil rongsok ini mas. Jadi terpaksa tidak bisa, gak, tempatnya tuh terbatas mas. Ini mas ya.